Kali ni kita nak masak nasi goreng paling mudah. Idea untuk masak sarapan atau makan malam yang cepat tetapi sangat menyelerakan. Jom masuk dapur. Mula-mula kita akan gunting cili kering dulu. Cili kering ni bergantunglah kepada jenis cili kering yang kita gunakan. Kalau pedas, cukup 2 hingga 3 tangkai. Kita akan rendam dengan sedikit air. Sekarang kita perlukan juga ikan bilis. Sama juga kita akan rendam. Bukan apa tujuan kita rendam ni, supaya nanti bila kita tumbuk dengan lesung batu, lebih mudahlah untuk lumat dan hancur. Okey, sekarang dalam lesung batu, kita akan tumbuk 3 hingga ke 4 ulas bawang putih bersama dengan sedikit belacan. Kita akan tumbuk sampai lumat. Kemudian masukkan bawang kecil merah lebih kurang 1 hingga ke 2 biji. Okey, sambung tumbuk sampai lumat. Kemudian akhir sekali kita akan masukkan ikan bilis dan juga cili kering yang kita dah rendam awal tadi. Sekarang ni kita akan sambung tumbuk sampailah, tak perlu sampai lumat sangat pun, cukup dia dah sebati dan hancur. Okey, siap. Bahan yang kita tumbuk ni kita ketepikan sekejap. Dalam kuali, masukkan sedikit minyak masak. Jumlah minyak masak ni bergantunglah kepada banyak mana nasi yang kita nak goreng nanti. Okey, sekarang kita akan tumiskan bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi. Kita akan tumis sampai sedikit garing. Sekarang kita nak masukkan udang. Yang ni optional. Kalau ada udang, confirmlah nasi goreng lebih sedap. Okey, bila dah garing, sekarang kita nak masukkan telur. Kali ni menggunakan 2 biji telur. Kalau katalah korang nak lebih kan, boleh tambahkan sebiji lagi. Kacau-kacau. Tak perlu pun kita tunggu telur ni sampai betul-betul masak. Sebab sekarang kita boleh masukkan nasi. Masa kita masukkan nasi yang sejuk ni kan, kita boleh masukkan sayur-sayuran juga. Kali ni Manjak ada kacang buncis. Kalau katalah nak masukkan carrot, kubis ke, boleh juga. Sedap juga tu. Okey, sekarang sambung masak. Sebelum kita tutup api tu, kalau kita nampak warna nasi goreng ni mungkin agak pucat sedikit, boleh tambahkan sedikit serbuk kunyit dan juga garam secukup rasa. Kita akan sambung goreng nasi ni dengan api yang perlahan je. Sampailah kita nampak nasi ni dah basah, telur pun elok garing. Okey, boleh tutup api. Sedia untuk dihidangkan. Wah, tengok tu, nasi goreng mudah ni dah pun siap. Tengok kombinasi rasa pedas dengan ikan bilis, telur, udang lagi. Makan pula panas-panas. Memang sedap sangat. Okeylah, sekian dulu untuk kali ni. Jumpa lagi. Bye.